Ya, dari daerah Belayar kita akan menyusuri ke daerah Temburong bersama dengan rakan tugas kita. Siapa dengan kita ni pada pagi kita ini? Kita bersama dengan rakan tugas Nahdlatul Ayumi yang sudah bersedia pada ketika ini. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Muhammad dan juga Mahira. Apa ya, kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah kita di sini bersama rakan-rakan yang lain juga sihat walafiat. Kita pun harapkan apa ni Nahdlatul juga sihat ya. Alhamdulillah saya juga sihat seperti rakan kita berdua di sana. Dan alhamdulillah juga kita lihat keceriaan yang terpampang di wajah Nahdlatul Ayumi pada pagi ini. Dan kami harapkan juga Nahdlatul semoga pagi ini akan ceria hendaknya dan apapun urusan Nahdlatul Ayumi akan berjalan lancar jua hendaknya ya. Insya-Allah. Ya, tanpa buang masa kita akan terus saja ya serahkan Nahdlatul kepada penonton kita untuk mengetahui apakah informasi dan juga maklumat dari daerah Temburong. Silakan. Baik, terima kasih Muhammad dan juga Mahira di Bandar Sebegawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk penonton. Alhamdulillah bersama lagi kita pada hari ini menerusi rampai pagi dari daerah Temburong bersama saya. Seperti biasa juga akan mengongsikan ya mengenai maklumat semasa mengenai acara maupun aktiviti yang telah pun disusun bagi daerah Temburong. Baik, kita akan terus saja kongsikan di mana pada pagi ini diadakan pertandingan menghafaz surah-surah pilihan beserta pemahaman yang akan diadakan di Dewan Belalung Kompleks Dewan Kemasyarakatan ya yang telah pun bermula awal pagi ini tadi pada jam 8.15 minit pagi dan kita mengharapkan semua peserta-peserta akan bersedia ya untuk memulakan pertandingan dan juga kepada orang ramai dilalukan untuk sama-sama hadir bagi memeriahkan lagi pertandingan menghafaz surah-surah pilihan beserta pemahamannya yang diadakan pada pagi ini di Dewan Belalung Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar dan mudah-mudahan juga para peserta-peserta yang menyertai pertandingan ini akan beroleh kejayaan insya-Allah ya. Baik, audiens untuk seterusnya kita akan saksikan bersama satu bahan yang telah pun kita sediakan pada hari ini. Apa kata kita terus saja saksikan bersama dan dalam pendekatan kita baru-baru ini bersama dengan salah seorang pesilat dari daerah Temburong yang mendapat johan di dalam kategori silat cakar asli Brunei baru-baru ini. Apa kata kita saksikan bersama bahan yang dikongsikan ini. Ampuan Muhammad Ruhaifi bin Ampuan Haji Abu Bakar adalah seorang pesilat dari daerah Temburong yang baru-baru ini telah mencipta sejarah apabila muncul johan dalam acara cakar asli lelaki dewasa mewakili daerah Temburong dalam perlawanan akhir acara pencak silat kebangsaan sempena ulang tahun Hari Keputeraan Kawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-73 tahun yang lalu sekaligus menerima perisai kurnia Kawah Duli Yang Maha Mulia dan Piala Iringan. Sehubungan dengan itu, kru rampai pagi daerah Temburong berkesempatan untuk menemu bual beliau yang meluahkan rasa gembiranya selepas tampil sebagai pemenang. Pertama kali saya menyertai pertandingan cakar asli Brunei ini, jadi alhamdulillah ada rezeki. Nyata ini dibagi kesempatan untuk menyertai pertandingan peringkat kebangsaan dan alhamdulillah ada rezeki untuk Temburong tahun ini untuk membawa balik semula perisai cakar asli kurnia Kawah Duli Yang Maha Mulia. Kami yang bertugas di bawah Persib daerah Temburong sering juga membuat latihan pada setiap hari Isnin, Rabu dan Sabtu. Jadi sambil melatih orang-orang baru dan termasuk juga kanak-kanak yang baru kan belajar. Sambil itu juga kami berlatih sendiri untuk pertandingan. Sebelum ini saya
aktif dalam silat olahraga ataupun sekarang ini digelarkan silat tanding. Cuma kebelakangan ini saya mencuba untuk membawakan silat cakak asli Brunei di bawah bimbingan Persib Daerah Tempurung. Banyak peluang cabaran yang dihadapi, terutama apabila tani membawakan silat cakak asli Brunei, kita ni perlu satu menjaga kerapian, kesenian. Bukan macam silat olahraga tanding tau. Asal buka bertanding macam biasa. Ini enggak. Kita ni perlu menjaga kerapian kita ni, tata tertib dan nilai asli silat cakak asli itu sendiri. Saya pun masih lagi belajar juga, masih dalam proses belajar. Cuma mencuba saja masa pertandingan hari itu, mencuba saja. Dan alhamdulillah diberikan rezeki juga. Kalau bagi saya untuk menghalusi ini memakan masa yang lama, menghalusi seni silat cakak asli ini. Saya memang dari awal ada sudah asas yang mula-mula yang datang mengajar kemari yang di Pertua Persib Negara, Pengiran Haji Muhammad bin Pengiran Haji Ludin, dan juga nasihat daripada sahabat-sahabat yang bekas juara, juara 2018 Cikgu Abdul Latif bin Duraman, alhamdulillah banyak membantu saya, dan juga nasihat-nasihat daripada Persib Pusat yang banyak memberi teguran-teguran dan memberikan nyatani tunjuk ajar. Beliau berhasrat untuk terus berusaha mengekalkan kemenangan pada masa akan datang dan katanya latihan intensif telah banyak membantu beliau dalam perlawanan akhir dan beliau merasa berbesar hati dapat membantu daerah Tempurung untuk membawa pulang perisai rebutan buat kali kedua berturut-turut sejak pada tahun 2018. Menurutnya, perisai itu merupakan satu kebanggaan kepada pasukan sekaligus menjadi peniup semangat kepada pesilat-pesilat lain. Mewakili Persib daerah selalu juga di laga untuk membuat persembahan seperti tahun lepas. Saya dengan rakan-rakan dibagi penghormatan untuk membuat persembahan di hadapan ke bawah duli semasa acara keberangkatan ke daerah Tempurung. Dan juga selepas-selepas itu dari PKBN ada menjemput juga untuk membuat sembahan besar sedikit. Pasal yang sudah-sudah cuma dipertandingkan untuk 4 daerah. Cuma tahun ini dibuahkan sebagai usaha Persib Negara untuk mengembangkan seni silat asli ini. Jadi dibukakan kepada majlis-majlis sukan, sekolah-sekolah sukan dan institut pengajian tinggi. Jadi cabaran tahun ini banyak sedikitlah. Tapi alhamdulillah, walaupun berjumpa dengan lawan ataupun saingan yang nyatani dikatakan berpengalaman, ada yang jauh lebih muda. Alhamdulillah kita ini masih dapat mengatasi cabaran-cabaran itu. Ditanya mengenai pendorongnya selama ini, beliau menjelaskan ahli keluarga terutama ayah dan ibunya merupakan pendorong utama buatnya. Memandangkan ayah dan ibunya juga berkecimpung dalam seni persilatan. Sejak berumur 5 tahun lagi, beliau sering mengikuti ayahnya membuat latihan silat menjadikan beliau berminat seni silat ini. Di samping itu, istrinya juga salah seorang yang turut menjadi pendorong yang terus memberikan semangat buatnya untuk bertahan di dalam bidang yang diminatinya ini. Menjadi penyokong terbesar baginya juga adalah kawan-kawan beliau yang sama berminat dalam seni silat ini yang sudah dianggap seperti adik-beradik beliau yang sering memberikan ianya semangat, sokongan serta pendapat. Harapan saya, seandainya saya menyeru anak-anak muda kita ni supaya lebih mendalami seni silat
cakap asli Brunei ni. Pasalnya ia tangannya yang dapat tani gelarkan silat kita ni, Pak. Yang tani mampu klaim silat tani kita ni punya. Jadi kalau boleh banyak lagi generasi-generasi muda yang ikut mendalami, dan insyaallah kalau ini boleh mewakili daerah Temburong, alhamdulillah. Kita ni cuba mengangkat nama Temburong dari silat. Beliau berharap akan ada lebih banyak anak-anak muda menyertai seni persilatan dan seni bela diri yang sememangnya berperanan membentuk disiplin di kalangan peserta. Silat merupakan salah satu seni mempertahankan diri yang menjadi warisan bangsa Melayu dan Nusantara yang telah wujud sejak zaman berzaman lamanya. Susulan daripada perkembangan silat dan inovasi pergerakan yang dilakukan oleh para pengamalnya, terdapat lebih 8,000 jenis silat di seluruh Kepulauan Melayu meliputi Indonesia, Malaysia dan Singapura termasuk Brunei.